Ibu di sini tinggal sendirian. Sendirian? Hah? Sendirian. Ya. Rumahnya kontrakannya jelek. Kayak sudung celeng. Oh. Oh. Ini tidur di sini juga? Iya. Tidurnya di atas. Oh, tidur di atas. Ini buat? Buat masak apa? Dagang. Ini mau jalan. Oh, kalau begitu boleh saya ikut ya Bu ya? Boleh. Tapi jauh nggak dagangnya? Ya jauh lah, jalan kaki. Aduh. Ntar sampai lah, baru pulang ngapain? Ya nggak apa-apa, namanya juga mau belajar, ya kan? Ya udah Bu, Ibu siap-siapin deh, ntar kita dagang ya? Ya. Ibu Warsiti tinggal di sebuah rumah kontrakan berukuran 2x1 meter. Rumah kecil ini terbuat dari kayu dan seng. Setiap minggunya dia harus membayar sewa sebesar 50 ribu. Di samping kebutuhan makannya yang bernilai 10 ribu per hari. Di rumah kecil ini, Ibu Warsiti biasa melakukan semuanya. Mulai dari membuat kacang rebus, makan, beribadah, hingga terlelap di dalam tidur. Bahkan untuk memulai aktivitasnya dengan sarana MCK, Ibu Warsiti pun harus bergerak keluar rumah, memanfaatkan sarana umum di dalam pasar. Beban Ibu Warsiti sangat berat karena dia hidup sebatang kara tanpa suaminya yang telah wafat 15 tahun lalu karena sakit yang tak diketahui penyebabnya. Dengan kondisi yang memprihatinkan, Ibu Warsiti tetap tak mengeluh dan selalu menjalani hari-harinya dengan keikhlasan. Kacang-kacang, Pak. Kacang. Berapa tuh, Pak? Goceng. Oh, bayarin dong, Pak. Saya beli. Empat. Nah, nih. Satu, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kacang rebus, kacang rebus. Kacang. Kacangnya berapa? 5.000. Ya, walaupun cuma ada 2.000. 2.000, Bu. Alhamdulillah, kasih aja deh. Ya, pegangin. Setiap hari jalan begini jauh? Jauh. Sampai Kemang, sampai kampung sawah. Terus kalau nggak laku, dagangannya? Nggak laku, dagangannya kalau pulang. Bawa pulang? Iya. Aduh, Bu. Istirahat dulu deh. Iya. Saya nggak kuat. Nggak kuat. Panasnya? Panas. Capek. Panasnya kayak gini ya. Bu. Emang penghasilannya berapa duit sih, Bu? Lebihannya ya ada yang 30, ada yang 50. Jalan segini jauhnya? Iya. Panas-panas? Iya. Keuangan buat belanja, segitu. Kalau nggak habis?
kalau nggak habis ya nggak belanja. Nggak dapat untung dong? Nggak dapat untung. Untung dari mana? Berat ya? Berat. Perjuangan wis apa aja dilakoni. Perjuangan saya pokoknya jualan apa aja dilakoni. Yang penting halal. Aduh, mana gak ada air lagi Bu. Iya. Mau belanja air belum laku. Ayah. Ayah. Dari mana? Astagfirullahaladzim. Hari ngapain jauh-jauh? Kan harus malam nyariin ayah. Nyariin ayah, nyariin ayah. Cuma bukan nyariin ayah, mas ngajak jajan. Sekarang, hari bantuin ayah deh. Susah banget kan dagang kacang. Terus tadi, ayah keliling-keliling sama ibu. Boleh ditawarin, nggak ada duit, nggak ada duit. Susah. Ah, abang gini dong mah. Sebentar ya sama Arya. Bener gak Arya mau datangin? Iya. Yaudah ya, bantuin. Oke, oke. Ingat, ini 5.000. Iya. Ini 5.000, ya. Bawah.